Skafir bakal main game Minecraft lagi, teman-teman. Kita bakal nge-review lagi set versi kalian semua. Dan yang kali ini kita udah episode ke-18 guys. Dua lagi kita mencapai episode 20, gila mantap. Dan dikit lagi subscriber kita udah mencapai 70.000 subscriber. Aku semangat sedikit, 30.000 lagi guys, ayo guys semangat. 100.000 ya semoga guys, amin ya Allah. Ayo guys kalian support semua, bantu aku ya guys mencapai 100.000 subscriber. Dan thank you juga yang udah subscriber aku ini, kita lagi pengen nyampe 700. Dan untuk semua yang udah 700 70.000 yang udah hampir gitu, semoga kalian semua udah support aku, yang udah subscribe ya guys ya, thank you semuanya. Aku gak bisa berkata-kata apa-apa, aku cuma bisa berdoa aja guys. Dan ya tanpa kalian ya aku gak bisa apa-apa gitu aja sih. Dan thank you juga semuanya ya. Jadi kita bakalan review subscribe kalian semua yang udah request di video kemarin guys ya. Dan makanya saya bakalan bikin sekarang ya, karena udah 3 hari di YouTube, udah 3 hari dan baru sekarang aku bisa bikin videonya. Dan ya oke, langsung aja kita bahas ke set ke pertama. Oke, sebelum kita set pertama, jangan lupa kalian follow Instagram aku, link deskripsi ya guys ya. Dan jangan lupa kalian berdonasi kalau kalian ingin support aku, link deskripsi ya guys ya. Kalian support aku, bantu aku kalau kalian ingin terus support aku. Terus kalau misalnya aku bisa live streaming, kalian di deskripsi itu ada donasi Gamescraft itu di bawah Saveria, dan kalian tinggal klik terus kalian setelah mau ngasih berapa ya guys ya. Aku pengen live streaming tapi gak ada support gitu dari kalian ya guys ya. Kalau kalian support aku bakalan live streaming ya guys ya. Oke, langsung kita masuk ke set pertama, let's go. Stop. Kalian belum subscribe kan? Gue tahu. Nih lihat. Nih, kalian juga akan subscribe nih guys. Dan juga akan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa nih untuk kalian gabung untuk join membership Gamescraft guys. Ya, klik. Thank you semuanya. Lanjut. Oke, guys, set pertama dari Konco Koplo. Setnya itu adalah 20339433. Oke guys, langsung cobain aja setnya Oco Koplo. Dia nggak bilang namanya dia atau ngebilang setnya, bang cobain set. Dan dia hanya langsung menaruh angkanya setnya. Setnya itu adalah 20333 terus 94339. Oke, kita langsung masuk aja ke dunianya, let's go. Oh guys, kita di dunianya Konco ya guys ya. Dan kita disponkan di pertengahan. Ini apa ya, kayak ini ya, di hutan-hutan gitu ya guys ya. Dan iya bener loh, kayak di hutan gitu. Dan tidak ada apa-apa, skilling kita hanya ditemukan dengan adanya hutan dan ini salju. Wah keren. I like it, salju guys, frozen ya, mantap. Karena aku suka sama yang berbentuk salju karena lebih indah gitu kalau kita lihat ya guys ya. Oh, kita bakal menelusuri salju nih guys. Salju ini ada apa gitu ya. Wah, ada Raven, cok. Keren. Wah, gila. Keren. Ada Raven dong. Enak nih guys kalau ada Raven, guys. Ini kayak iron, terus quartz, diamond, gold, dan macam-macam guys. Ini lebih gampang ya kalau misalkan kalian carinya di Raven ya guys ya. Karena aku suka banget ada salju sama Raven. Dan gila sih ini. Aku gimana ya kalau kalian tuh misalkan main survival atau main set-setnya banyak set orang, terus kalian melihat kayak cuman pepohonan, emang kalian gimana guys pendapat kalian ya? Kalian banyak kan orang nyari setnya hanya kayak penduduk, terus ada sesuatu yang aneh baru kalian pengen cobain kan. Kan gak mungkin kalau kalian nyobain set tapi pepohonan semua. Ya kan? Jadi ini keren ya guys, ada saljunya. Berarti ini aku kasih nilai 69% ya guys ya. Jadi ini aku kasih 90%, 69% ya guys ya. Karena aku suka dari saljunya, ada nama Raven tiba-tiba, itu keren banget sih guys ya. Langsung aja set kedua, let's go. Oh guys, set kedua dari Kelvin Julio. Cobain set ini Pak GM. Oke, langsung cobain aja setnya
setnya itu Pak GM ya guys ya. Pak GM. Kita langsung masuk aja ke dunianya. Let's go. Oh guys, kita di setnya Pak GM dan kita dispawnkan di pertengahan lagi nih guys ya. Iya kan? Tuh hutan-hutan lagi kita ketemunya guys. Aduh. Ih, melayang dong bloknya. Wah, blok juga melayang teman-teman. Keanehan. Dan di sini tidak ada apa-apa. Di sini hanya hutan yang berjamur kayak gini, ada berjamur-jamurnya. Dan sudah ada salju juga. Ini lumayan ya guys ya, karena ada saljunya. Dan di sini nggak ada penduduknya guys ya, nggak ada tempat-tempat desa villagernya. Ini hanya tempat salju doang, ada salju tuh. Nih saya keliling-keliling nggak ada ya. Lumayan sih. Cuman setnya lumayan bagus itu karena ya di saljunya aku suka. Terus ini tuh hanya hutan-hutan doang. Terus gunanya apa gitu loh guys. Dan ini ada tempat. Ini penyihir guys. Wow, keren sekali. Wow, gila ini keren ya. Ini kenapa sih kalau misalnya kita datengin penyihirnya tuh udah diturun sendiri dong. Terus kabur. Ini kucing hitamnya mana nih? Gak ada kucing hitamnya guys. Biasanya ada kucing hitam ya guys ya. Gini, ini cara dia naik gimana dong kalau misalnya dia turun? Hah? Lewat mana? Lewat sini kah? Guys, kan punya ini nggak? Ada kucing hitam juga dong, kan? Bener kan? Berarti di mana ada tempat menyihir, berarti sudah ada kucing hitam, guys. Tuh, lihat ya. Tapi gimana ya? Kalian bisa mikir ya, guys. Kalau misalkan penyihir ini turun, terus cara naiknya gimana, guys? Kalian tahu nggak? Komen di bawah ya, guys. Ya. Aku nggak tahu cara naiknya gimana tuh. Kalau kayak gitu naik ke laut mana gitu, kalau dia mau ngecek ramuannya kayak mana gitu loh kan. Astaga, ini setnya aku kasih nilai 55% gitu. Setnya aku kasih 55% karena pada saljunya pertama, kedua ada tempat yang kayak gini aku suka banget. Karena keren aja kalau ngelihat penyihir gitu guys ya, di sini di daerah sini itu ada kucing hitamnya juga. Oke, langsung aja set ketiga, let's go. Oke, set ketiga dari Rizky Gaming. Bang, kami punya set keren nih, dah bang. Oh, kita cobain aja setnya Rizky Gaming, kata setnya itu keren kata dia. Dan setnya itu 14 1493 9829. Oke, 93 9829. Oke, kita masuk aja tuduhannya. Let's go. Oh guys, sudah disponkan. Dan di depan kita udah ada template. Dan ini keren banget. Karena wah, di kanan kita udah ada penduduk guys. Wah, ada Revin dong. Gila. Ada template dan disana ada salju sama tempat penduduk. I like it banget sih, keren. Bener kata Rizky ya guys ya, ini setnya set paling keren. Wah, ini setnya gila dong, keren banget. Ada saljunya guys. Tuh ya, kalian bisa lihat. Tuh. Terus ada penduduknya juga di sini di pasir. Wah, gila sih, wajib coba guys ini setnya dari Rizky Gaming. Setnya aku kasih nilai 100% ya guys ya. Ini set paling keren banget menurut aku guys. Karena di ini nih yang bikin 100% itu kayak gini guys. Ini perpindahan antara atau perbedaan antara salju dan penduduk itu menyatu. Keren gitu guys jadinya guys ya. Tuh, gila sih, keren banget. Aku suka kayak gini guys. Ada penduduknya, terus ada template, ada Revin. Plus banget, enak kali kan hidup di sini guys ya. Aku pengen di sini lagi guys. Aku tuh pengen nyobain ini dulu guys. Karena keren tau kalau kayak gini. Terus turun. Tit ta 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 today. Aku juga gitu, kayak gitu tuh. Keren banget ya kalau misalkan kalian kayak gitu tuh. Aku suka aja gitu kalau ngeliat template kayak gitu guys. Meledaknya keren tau. Oh gila sih, ini keren guys. Perpaduan antara salju dan penduduk desa ya guys ya. Oke, so kita langsung aja masuk ke set keempat. Let's go. Oh guys, set keempat dari Viola Fiona. Bang, pakai set aku nih karena ada 2 set. Oke, kita bakalan pilih nih guys antara set pertama dan set kedua. Oke.
tapi guys, kita bahkan pilih set kedua aja guys. Ya. Kita langsung coba main setnya. Setnya itu adalah 836 793 76. Oh, kita masuk ke dunianya. Let's go. Oh guys, kita dispawnkan di dekat akhir. Kenapa ya? Di pulau dong. Dia di pulau ini kayaknya guys. Oh, pulau-pulau ya, benar-benar. Tapi pulau ini lebih mending ya, karena pulau ini ada pepohonan. Karena kalau misalkan pulau doang nggak ada pepohonan, hidup apa kalian ya kan? Nggak ada apa-apa. Ini di laut ada apa sih guys ya? Kita penasaran dengan ada di laut gitu. Kalau misalnya set-set bikin rumah ya di sini guys, masih bisa lah. Karena ada banyak pepohonan juga. Terus cari makanan itu lebih susahnya guys, makanannya. Kayaknya kalau makanan kalian harus pergi dah. Coba ntar ya aku cari ke sana dulu. Apakah ada tempat di sana guys? Di sini tuh pulau juga. Tuh ya. Nah, ini tempatnya masih jauh. Kayaknya jauh dah. Kalau misalkan dari pulau sana, kalian kan dari pulau sana terus kalian ke sini jauh banget sih. Kalau pengen kalian pengen coba men-survival bertahan hidup di pulau ya, kalian coba aja guys ya, aku tidak berpaksanya. Dan set ini aku kasih nilai kalau menurut pribadi, kalau misalnya main survival masih bagus, tapi ya gitu susah ya guys, nyari makanannya, nyari bertahan hidupnya nggak bisa. Bikin rumah bisa, tapi bertahan hidupnya buat makan nggak ada. Nah, ini di setnya aku kasih nilai 64% ya guys ya. 64% lah. Oke, kita langsung aja masuk set ke terakhir. Let's go. Oh guys, set terakhir dari Ade Gival Al Azhar. Setnya coba air aja. Oke, kita masuk nyobain aja setnya. Set ini air aja katanya guys, air. Nah, oh kita masuk ke studionya. Let's go. Oh guys, kita respawnkan di pertengahan dan deket daun-daun di sini. Dan ini apa lagi? Pulau lagi kah? Ya, tapi ini ada penyu ya. Ih, lucu loh. Setnya set air tapi bener air guys, kayak pulau. Pulau gitu loh, tapi di ujung-ujungnya air semua ya guys ya. Wah, keren sekali. Bener gitu, maksudnya kayak set air terus bener gitu dalamnya guys. Terus deket pulau juga. Tapi di sini kan nggak bisa hidup ya guys ya, nggak bisa, nggak ada makanan sih. Pulau, penyu, kemana nih penyunya? Hilang, penyunya hilang guys. Di sini kah? Udah ini udah berenang nih kayaknya. Nah, ini ada serigala. Nah, tapi kalau buat bertahan hidup lumayan lah ya guys ya. Kalau ada serigala kan bisa makan makanin lah dagingnya guys ya. Itu aja untuk video kali ini, dan untuk semua jadi kalau komen di bawah, dan untuk semua yang ingin cobain set kan semua komen di bawah guys, bahkan cobain dulu di Minecraft kalian, habis itu kan baru komen di bawah ya guys. Oke guys, thank you semuanya, dan jangan lupa kalian support aku link sipsi donasi di donasi Gamescape guys, dan bahkan follow sama aku link sipsi juga, dan bye bye, sampai jumpa lagi.